sebelum Kak Niki ditangkap, dia tuh masih bisa pegang HP kan. Sekarang dia tuh gak bisa pegang HP, dan dia tuh titip pesan aku, dan dia suruh aku buat live di IG, kasih tahu ke semua orang kalau sekarang yang pegang Instagramnya itu aku. Jadi aku bukannya pansos atau apapun ya, karena ini tuh disuruh Kak Niki.